keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga sahabatnya hingga umatnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan dalam catatan malaikatullah kita berada di tempat yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan man hadara fi majlisil dzikir khairum min alfi min, lebih baik daripada 1000 rakaat kita salat. Dan barang siapa yang hadir di majlis ini lebih baik daripada menziarahi orang sakit 1000 kali. Subhanallah, kebaikannya. Dan barang siapa yang hadir di majlis ilmu lebih baik daripada 1000 kali melihat jenazah. Ada orang yang meninggal, kita ziarahi, kita lihat jenazahnya, lebih baik 1000 kali. Ini, subhanallah. Orang yang hadir di masjid itu dikatakan ahabul makan indallahi masajid, tempat yang paling Allah suka masjidnya. Orang yang hadir di masjid itu didoakan oleh malaikat. Kata malaikat, Allahumma gfir lahu warhamhu. Kalau ada orang pulang haji, kita datang minta doanya. Satu-satu ustaz masuk ke masjid saja, ada malaikat khusus yang doakan minta di dalam. Ya. Jadi berapa banyak kenikmatan pahala yang kita dapatkan malam hari ini. Dan majlis seperti ini yukafiru sab'ina majlisal, dia dapat menandingi 70 majlis yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini majlis-majlis seperti ini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Tadi Ustaz Hussein berbicara tentang lebah. Satu ketika Rasulullah bersama Sayyidina Ali, ada seekor lebah yang terbang di kepala Rasulullah. Ini lebah seakan-akan berbicara kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, saya mau memberikan madu kepadamu. Nabi Muhammad itu diberikan begitu banyak mukjizat, diantaranya bisa berbicara dengan lebah. Akhirnya Nabi Muhammad sampaikan kepada Sayyidina Ali. Dia memerintahkan Sayyidina Ali untuk mengambil madu tersebut. Kata Rasulullah kepada lebah tersebut, ya lebah, engkau ini menghisap berbagai macam aroma bunga yang ada, kembang yang ada. Yang aku pertanyakan, bagaimana bisa keluar dari dirimu itu yang namanya madu? Itu diminum manis, diminum juga untuk obat setiap orang. Kata lebah tersebut, ya Rasulullah, kami ini diberikan ilham kepada Allah, tidak akan keluar madu kecuali membaca selawat kepada Allah. Jadi dengan selawat sesuatu yang biasa jadi luar biasa, subhanallah. Lebah tadi mengatakan, tidak akan keluar ya Rasulullah. Aku datang kepadamu karena Allah mengirhamkan kepada kami semua lebah akan keluar dari diri kami kecuali membacakan selawat kepadamu ya Rasulullah. Subhanallah. Apalagi kalau kita membacanya itu di malam Jumat. Akhir salat alaiya fi lailatul gharra wal yawmil azhar. Perbanyak selawat kepadaku, kata Rasulullah, khususnya di malam Jumat dan di hari Jumat. Kadang kita lupa juga baca selawat. Kalau kita mau banyak berzikir atau berselawat, pegang tasbih. Kalau begitu kita lihat tasbih, kita ingat lagi. Tapi kalau tidak pegang tasbih, tidak pegang apa, sering kita lupa. Ya pegang tasbih. Karena tidak mungkin begitu yang dipegang untuk hitung apa, hitung fulus atau apa, tidak. Pasti yang berzikir, pasti yang diingat untuk berzikir kepada Allah. Nah, makanya orang pegang tasbih itu supaya dia selalu ingat, oh ada gunanya. Begitu dia lupa lagi, dia lagi tasbih di tangannya, dia pasti membacakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat ini atau berbicara tentang Rasulullah itu tidak akan habis-habisnya. Makin banyak kita berselawat, makin dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususnya kita membacakan di malam-malam Jumat seperti malam ini.
Kita kumpul bersama-sama, berzikir bersama-sama dengan berbagai macam zikir yang kita bacakan. Kata Allah, fadhkuruni adhkurukum. Sebutlah namaku dan aku akan sebut namamu. Faman dzakara fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Barang siapa menyebut namaku dengan sendiri, Allah akan menyebut namanya. Waman dzakarani fil mala'i. Barang siapa yang menyebut namaku beramai-ramai, nama kalian akan aku sebutkan lebih banyak daripada kalian. Kalau kita menyebut berzikir kepada Allah ramai-ramai, Allah akan sebut nama kita dengan malaikatnya, fulan bin fulan ini, nama-nama kita disebut sama Allah. Itu janji Allah, bukan janji anggota dewan, bukan janji bupati, bukan janji gubernur. Janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah melupakan janjinya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi disinggung juga, dulu orang mencari ustaz, para mencari ilmu, mencari ustaz di mana? Sekarang orang gila cari ustaz. Ini aneh tapi nyata. Islam ini mulai dipojokkan. Kita umat Islam tidak perlu menunggu dari siapa-siapa, kita sendiri mulai bergerak. Para pemuda-pemuda Islam, mari kita bersatu. Mari membuat organisasi Islam ini, mari buat apa yang kalian buat demi kejayaan Islam. Tidak usah menunggu sesuatu. Kita berdoa kepada Allah, la tasalanna bani adam hajatan wa salilladzi abwabu lan tuhjabu. Jangan sekali-kali kalian meminta kepada anak Adam, tapi mintalah kepada yang tidak pernah tertutup pintunya, Allah Subhanahu wa taala. Kita organisir, kita bersatu, kita membuat apa perayaan-perayaan ini kita buat. Karena kenapa? Pemerintah pun tidak mementingkan umat Islam yang ada, selalu dipojokkan. Lihat berapa banyak para ustaz dibunuh dan disiksa, disikat, tidak ada satupun yang memberikan komentar. Tapi begitu satu gereja yang diganggu, turun yang bintang 5, bintang 10, bintang 7, obat sakit kepala, semua turun untuk membela. Ya, tapi itulah umat Islam. Dia akan mengorganisir dirinya sendiri. Innamal mu'minuna ikhwa. Dia akan organisir dirinya sendiri. Siapapun dia, dia akan lawan seperti lebah tadi yang disebut. Kalau dia sudah diganggu, ini dia sudah mulai diganggu, hati-hati. Dia akan menyerang. Bayangkan yang kita lihat, seorang Habib Rizik yang dikatakan imam besar umat Islam, bukan imam FPI lagi. Begitu tiba di Mekah, ulama-ulama Mekah juga datang menziarahi. Ulama Mekah menziarahi, datang di Madinah, ulama Madinah menziarahi, selain dia juga menziarahi ulama Madinah tersebut. Menunjukkan orang ini besar, orang ini mempunyai karama yang begitu banyak, orang ini yang menurunkan berkah yang begitu hebat. Tapi di sini dikriminalisasi. Jangan datang, nanti ditangkap di penjara, subhanallah, aku tidak menerima. Negara lain tangkap orang seperti ini, ambil dia. Karena kenapa? Menurunkan berkah. Lau aman wa ahlul qura wa taqaula fatahna alaihi barakat min sama. Kita lihat di Sulawesi Tengah, satu orang yang bernama Idrus bin Salim, yang kita kenal dengan guru tua, satu dia, dia bisa mengislamkan manusia yang begitu banyak. Tempat pendidikan yang begitu banyak, melebar ke seluruh pelosok yang ada, satu. Subhanallah. Tapi di negeri ini tidak dibutuhkan, seakan-akan dijadikan penjahat. Subhanallah. Ini aneh bin ajaib. Dan kita umat Islam harus membuka mata yang selebar-lebarnya, membuka pikiran yang selebar-lebarnya. Hati-hati, banyak yang salah dikatakan benar, yang benar itu dikatakan salah. Ini yang terjadi. Makanya Nabi selalu berdoa kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'. Ya Allah, perlihatkan yang benar itu memang benar, dan berikan kami kekuatan untuk mengikuti kebenaran tersebut. Ini tidak, yang salah dipaksakan benar. Karena kenapa? Semua yang mengatakan itu, oh ini benar, padahal itu salah. Tidak media masanya, tidak media elektroniknya, tidak semua yang ada menyatakan benar, padahal semua orang mengetahui itu salah.
Kata Hitler, Hitler, ini mungkin anunya Hitler yang dipakai di negeri ini. Perlihatkanlah kesalahan itu kepada bangsamu setiap hari sehingga mereka mempercayai bahwa yang salah itu adalah benar. Ini filsafatnya Hitler yang dipakai. Iya, karena ustaz-ustaz yang benar dianggap salah. Begitu ada yang bicara, wah ini ustaz ini salah, anti NKRI, anti kebenekaan, anti ini, anti mointing. Itu yang terjadi. Subhanallah, Nabi sudah memberikan wanti-wanti kepada kita. Allahumma arina haqqa, haqqa warzuqna ittiba'a. Ya Allah, perlihatkan mana yang benar, dan berikan kami kekuatan untuk mengikuti yang kebenaran itu. Wa arina batila batila warzuqna ittinaba. Dan perlihatkan yang salah itu adalah salah, dan berikan kami kekuatan untuk menjauhi daripada kesalahan yang ada. Lihat ustaz-ustaz yang selalu yang kita lihat di televisi, imanuhum fi emplofihim, iman mereka ada pada emplof-emplof yang ada, itu yang dibilang benar. Wah ini ustaznya masya Allah, ustaz NKRI. Sampai sehingga apa yang terjadi di negeri kita lihat itu. Doa saya bukan lagi doa saya yang dibacakan, Pancasila, satu ketuhanan yang maha esa. Ini doa waktu sa'i. Orang habis tawaf sa'i yang dibacakan bukan Allahumma inni as'aluka hajjan mabruran sa'yan maskuran, tidak, ini Pancasila. Ya salam. Nanti doa tawaf undang-undang dasar 1945. Nah, ini jadi bahlul, jadi bodoh kita. Tapi kita tidak peduli itu. Kita umat Islam juga harus membuka mata selebar-lebarnya. Kita kemarin dikagetkan dengan surah Al-Maidah. Tapi hari ini tidak perlu kaget. Surah itu dalam Al-Quran harus mengiang terus di telinga kita. Harus nempel seterusnya di akal pikiran kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'ahum ba'du awliya'ahim. Wahai orang-orang mukmin, jangan sekali-kali kalian memilih orang-orang kafir itu sebagai pemimpin di antara kalian. Kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia, kita akan dihadapkan dengan pilkada, pil kita, pil sehat, dan pil seterusnya. Surah ini harus nempel di akal fikiran kita. Yang tidak seakidah dengan kita pinggirkan. Yang seakidah dengan kita, mari kita sama-sama mencari calon-calon anggota dewan kita yang bertanggung jawab baik di dunia dan di akhirat nanti. Ya. Kita harus selektif, kita jangan sembarangan. Karena kenapa? Kemarin itu yang namanya LGBT, itu PBB sudah menyiapkan anggarannya 100 miliar lebih untuk masuk ke Indonesia dan disahkan di negeri kita. Anggota dewan yang ada tidak melihat bahwa itu halal haram. Yang penting ada fulusnya, hantam. Dia main terima. Karena kenapa? Akidahnya tidak betul. Kesalahan siapa ya, kita umat Islam juga yang salah. Yang penting memilih baik tidak seakidah dengan kita. Kita tidak tahu latar belakangnya, kita main pilih. Begitu juga dengan miras yang ada. Ini ada pabrik miras yang akan tekan kontrak dengan calon-calon atau anggota dewan yang ada agar mereka disetujui pabrik tersebut dan dia akan masuk ke seluruh pelosok yang ada. Jadi ke depan kita harus selektif, jangan main sembarangan pilih orang. Karena itu ente juga akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti. Tatkala ente mati, Allah pertanyakan kenapa ente pilih dia dulu. Oh, karena saya terima uang sesaat, yang terima siksaan di sana. Kita harus selektif. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Islam akan berkembang di negeri kita, Islam akan menang di negeri kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita yang ada. Mari kita mengangkat tangan seraya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma jaga mana hadza jama' marhumah, tafarruqana min ba'di tafarruqan masumah, wa la taj'al Allahumma fina wa la minna syaqiyan wa la mahruma, kama jama'na fi hadzal masjid, yajma'u
fi jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, Engkau memerintahkan taat kepada kedua orang tua. Ya Allah, selama ini kami berbuat dosa kepadanya. Ya Allah, belum sempat kami membalas segala kebaikannya, ia telah berada di liang lahatnya. Ya Allah, sayangilah ia sebagaimana ia menyayangi kami. Jauhkanlah ia dari segala sisaan kubur yang ada. Ya Allah, ya Allah, hanya doa-doa kami yang dapat membantu mereka. Ya Allah, jadikanlah liang lahatnya itu sebagai surgamu. Ya Allah, jangan Engkau jadikan liang lahatnya sebagai api nerakamu. Ya Allah, ya Allah, kami rindu untuk tawaf di Masjidil Haram. Ya Allah, berikan rezeki kepada kami. Kami rindu kepada Hajarul Aswad. Ya Allah, berikan rezeki kepada kami agar dapat melaksanakan ibadah umrah dan haji. Ya Allah, ya Allah, kami rindu kepada Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan kami rezeki agar dapat menziarahi Nabi kami. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jika kami mendapatkan pahala malam hari ini, jangan Engkau lupakan kedua orang tua kami yang ada di liang lahatnya. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahu fiya subhanakallahumma wa tahiyyatun fiya salam. Akhiru da'wahu alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.